Oke, dari DFSK masuk ke bus Universitas Indonesia. Ya, ini kampus dekat daerah saya. Tapi saya tidak pernah melihat bus ini. EV. Dari depan kotak. Uji coba Universitas Indonesia. Speknya. Oke, ini MAB Electric Bus. G20. Pintunya dibuka. Intip-intip. Ikan kenek busway ya. Tapi lama-lama nanti teknik juga bakal dihapus nanti. Carbon neutrality. Oke. Mungkin buat ini kali mesinnya di buat dalam apa ya. Gitu kan. Enggak selalu buat mesin pembakaran dalam. Kita lihat naik ya. Di dalam bis UI di belakang ada mahasiswanya. Bis listrik. Ini mungkin baru yang pertama saya naikin. Pakai transmisi itu biar apa? Panjangnya kayak busway. Biar masih dapat torsi gede gitu. Ini seat belakang. Iya, karena kalau transmisinya single speed, longgir paling berapa sih? Paling bangsa 50. 50 kalau longgirnya itu. Kalau mobil pribadi sih enggak apa-apa pakai brosurnya. Soalnya pakai single speed aja kekuatan tingginya bisa sampai ya, panel depan sampai 180 kayak gini ya, nah, joknya ada tulisannya apa, pakai dua speed. Kalau dua speed bisa dua pedal 250 nya bisa aja dua pedal ya sebenarnya. Okay. Panel depannya pabrik yang mobil sih agak mau pakai kayak gitu karena peralatannya juga mahal ya. Bisnya tidak dinyalakan, tapi sini ada buat setel lagu ya. Serasa jadi supir. Nih. Stand-nya ya. Sebelahnya DFSK. Serasa bawa mobil sendiri. Enak nih. Mahasiswanya enak tinggal gitu. Dan dia halo, ini dengan siapa? Dengan Kemas dari Kemas. Elektro UI. Oke, Kemas dari Elektro ya. Berapa nih top speednya? Top speednya dia bisa sampai 130. 130. Kita batasi di 100. Oh, di 100. Full penumpang atau gimana? Dengan penumpang 100. Oh, 100 itu full ya? Iya. Oh, mantap nih. Kalau daya tahan baterai? Daya tahan baterai dia bisa untuk sampai 250 km. 250 km sekali charge itu. Sekali charge itu yeah. Untuk berapa kali? Ya, sorry. Untuk ukuran jam, maksudnya ukuran jam tuh berapa lama kira-kira? Jamnya sebenarnya tergantung pemakaiannya dia sih. Oh, oke. Okay. Ini itu jadi baterai semua udah full AC juga tuh ya baterainya? Iya, semua pakai baterai. Oh, berapa tuh baterainya ukurannya? Kalau baterainya dia 315,86 kW. Wih, banyak juga ya. Ada 9 pack. 9 pack. Ya. Wih, mantap. Terus berapa lama tuh? Ngecas tadi berapa lama? Ngecas dia sekitar 2,5 sampai 4 jam. Oke, terima kasih ya.